kalau keadaan jalan tak jam, berbaloi lah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positivus, orang-orang yang positif. Pada kali ini aku nak buat video income Grabcar dari pukul 5 petang sehinggalah sekarang ni pukul, sekejap aku screenshot untuk korang sambil-sambil tengok jalan jam pun. So okey lagi sampailah 7.36. Aku baru je drop off customer tadi dekat area sini. Kalau korang kenal lah area sini dalam pukul 7.25 macam tu lah. Sebenarnya tak nak buat video ni, tapi sebab memandangkan dia macam perjalanan yang agak lama, dan so aku akan tunjukkan korang apps Grab aku yang ni. Dan aku punya style, aku akan tunjukkan kat korang bahagian discover. Tekan discover screenshot ni. Abang Grab. Alhamdulillah RM100 15 sen. So untuk pukul 5 mengatasi sedikit average driver lain, dan pukul 6 tu mengatasi agak banyak jugalah driver lain. Alhamdulillah rezeki Allah bagi kan. So aku dah tunjuk tadi kan date. So hari ni ialah sehari sebelum total lockdown. Hari ni 31 Mei 2021. Sehari sebelum total lockdown. So esok aku tak sure lah macam mana. Tapi esok pun aku nak cuti. Aku tak buat Grab lah, sebab bagi aku seminggu sekali kena cuti at least sehari lah. At least tanpa buat Grab lah. Langsung tak buat Grab, maksudnya tak langsung tak keluar untuk buat Grab. Okay lah, kita cerita pasal total lockdown lah. Total lockdown dia memang akan efek lah. Memang akan efek kita punya pendapatan sebagai Grab driver. Memang akan efek. Tapi kita try lah. Kita try keluar juga. Kita tengok keadaan yang macam mana still boleh dapat job. Sebab ada sektor yang still keluar. Contoh sektor perkilangan still akan, orang still kerja. So kita target yang customer yang macam tu. Even tak banyak tapi still ada. Kalau misal kata korang yakin korang boleh buat Grab food car dan korang rasa berbaloi, korang buatlah. Kalau rasa tak berbaloi, tak payah buat. Cuba try dulu. Kalau misal kata berbaloi dan jalan betul-betul tak jam, boleh try. So kalau misal kata lah, contoh bila aku buat Grab car di petang hari dan aku rasa benda tu aku tak dapat job, maybe aku akan buat Grab food car dan tengok keadaan jalan. Kalau keadaan jalan tak jam, berbaloi lah kot. Tapi kalau keadaan jalan jam, tak rasa berbaloi lah. So kita tengoklah macam mana, sebab setiap tempat lain. Kalau misalkan kata Sungai Buloh, maybe dia akan berbaloi sebab parking still senang, agak je lah. So aku tak tahu keadaan macam mana. So kita tengok dulu lah macam mana. So itu sajalah kot aku punya video kali ni. Sebelum akhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.